Ini aku lagi di taman bawah rumah, taman bawah rumahku lah. Aku mau kasih unjuk kalian gimana Hong Kong. Kalian lihat itu apa? Ini kok airnya nggak berhenti? Ini lihat, ini tuh mesin refill air minum. Jadi orang-orang yang ke taman olahraga, pengen minum, tapi nggak bawa air, aus pengen minum nggak bawa air, ada ini nih, tinggal minum, colokin mulutnya tuh di situ tuh. Ini air boleh diminum, ini air minum, air boleh diminum lah. Nah yang ini untuk yang bawa botol mau refill lah, pencet, nah kayak gitu. Nah ada lagi satu lagi yang kecil di bawah itu. Nah, pencetnya di sini. Nah keluar airnya. Kalian tahu itu untuk apa? Ini adalah. Itu adalah untuk apa namanya, untuk anjing, kucing. Kucing jarang lah, kucing jarang, kucing kalau di Hong Kong nggak keluar lah, anjing lah gitu loh. Anjing minum, air minum pun disediakan di Hong Kong itu. Ini di public place siapa aja boleh ke sini, boleh ambil air. Kayak itu kalau orang jalan, kebanyakan sih orang pada olahraga di sini, jogging gitu loh, pagi sore kayak gitu banyak sih orang jogging. Nah, ini mesin refill airnya. Dan anjing banyak yang suka, anjing jalan-jalan. Mungkin aus kali kayak orang. Jadi disediain juga. Nah, kalau yang di situ itu yang tadi itu yang ini. Nah, ini air untuk cuci tangan. Udah ada tulisannya non drinking water, jadi nggak boleh. Ini hanya untuk cuci tangan, yang drinking waternya yang ini ya, itu tuh, itu Hong Kong. sampai binatang aja disediain air minum, sama dengan manusia. Karena nyawa binatang di Hong Kong itu lebih berharga daripada nyawa manusia. Ini lagi mendung sih, jadi nggak terlalu banyak orang. Agak-agak mau hujan gerimis kayak gitu. Suasananya pinggir laut. Rumahku itu pinggir apa? Ya laut sih, teluk gitu loh. Teluk, pinggir teluk. Banyak orang jogging kalau sore kayak gini, pagi sore kayak gitu. Apalagi kalau hari libur. Nah, itu teluk-teluk. Ini suasananya. Ini public place free. Maksudnya free, siapa aja boleh kesini lah. Olahraga lah, duduk-duduk lah. Kayak gitu lah. Tapi ini mungkin karena mendung kali ya. Udah mau kayak mau hujan. Hujan-hujan gitu, jadi suasananya gak banyak orang. Ini sebenarnya nih, ini apartemen baru dibuka itu belum ada 1 tahun. Ya apartemen kan baru berapa ya, belum ada 1 tahun lah ini dibukanya. Nah kalau rumahku itu dibaliknya gedung yang baru ini di sebelah sananya, bagian depan ini kan
Kalau ini kan bagian belakangnya. Nah, aku tuh yang bagian depannya sana. Laut, laut. Laut, laut. Nah, di sana itu. Nah, itu tuh, di situ tuh biasanya banyak orang mancing itu di situ. Mancing ikan. Mancing ikan. Bukan mancing keributan ya. Mancing ikan. Nah, itu saja. Kira-kira suasana di bawah rumahku, taman umum bawah rumahku. Oh, yang ini hotel nih. Ini hotel. Ini yang ini nih. Yang paling ujung itu hotel itu. Hotel, terus bawahnya itu ada restoran kayak gitu. Tapi hotelnya itu lebih ke kayak service apartemen kayak gitu loh. Kayak service apartemen gitu loh, yang orang pada nyewanya bulanan, mingguan, masih enggak cuma stay satu. Boleh sih stay 1, 2, 3 hari kayak gitu, tapi kebanyakan orang tinggal di sini itu stay yang lama, kayak jadi kayak service apartemen karena modelnya itu gede. Jadi kayak kondo kayak gitu loh, ada dapurnya kayak gitu. Yang ini nih, ini hotel ini. Ini hotel nih. Ini dibuka juga hotelnya dulu dibuka, terus beberapa bulan baru apartemennya. Hotelnya itu bawahnya ini ada restoran, itu udah mau buka lagi tuh. Yang depan sana, ini kan belakangnya itu. Yang depan sana itu ada juga apa namanya? Restorannya ini belakangnya juga mau buka restoran lagi. Ini kapal. Kapal apa ini? Jadi kalau ini suasananya enak, enggak panas. Kalau sore-sore kayak gini. Nyantai, ngedemin pikiran yang lagi pada stres, asal jangan nyebur ke laut aja kalau stres. Oke lah, itu saja. Apa?